Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari World Veterinary atau Hari Dokter Hewan Sedunia 2024, Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jambi menyelenggarakan serangkaian kegiatan World Awareness yang berfokus pada tema WWD 2024 untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa dokter hewan sebagai pekerja kesehatan yang esensial. Dalam rangka memperingati Hari World Veterinary atau Hari Dokter Hewan Sedunia 2024, Persatuan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan serangkaian kegiatan Vet Awareness yang berfokus pada tema WVD 2024 untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa dokter hewan sebagai pekerja kesehatan yang esensial. Dalam kegiatan ini melibatkan pemilik hewan dan dokter hewan yang ada di Jambi yang dilaksanakan pada Minggu 5 Mei 2024 di area Car Free Day Tugu Kris Kota Baru Jambi. Ketua PDHI Jambi Rospita Pane mengatakan dalam acara tersebut pihaknya memberi informasi, menghimbau dan meminta masyarakat bahwa dokter hewan hadir untuk menyehatkan manusia melalui kesehatan hewan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan masyarakat menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting dan tidak mengabaikan terkhusus untuk pet owner yang sudah memutuskan untuk memelihara. Hari ini kami Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jambi menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Kedokteran Hewan Sendiri, di mana kami menginformasikan dan mengimbau dan memberitahu kepada masyarakat bahwa dokter hewan hadir untuk menyehatkan manusia melalui kesehatan hewan sesuai dengan slogan kami, manusia. Kalau bisa di dalam, di dalam, tapi kayaknya di kunci. Harapannya, Bu? Harapannya adalah seluruh masyarakat pada umumnya menyadari bahwa kesehatan hewan itu sangat penting. Jadi tidak mengabaikan kesehatan hewan, apalagi pet owner yang sudah memutuskan untuk memelihara. Oke, Bu, mungkin boleh di-share sedikit untuk konten-konten kita atau kegiatan kita di dalam acara ini? Jadi, dalam rangka Hari Kedokteran Hewan Sedunia ini, kami melakukan bakti sosial yang berupa rangkaian kegiatan, diawali dengan hari ini, jam konsultasi gratis dulu, kemudian di minggu depan kita akan laksanakan pemberian obat cacing dan pemberian vitamin. Pada saat ini terbatas pada hari ini. Jadi, kalau hari ini itu kita mengadakan World Veterinary Day, itu adalah Hari Kedokteran Hewan Sedunia. Sebenarnya itu sudah minggu lalu, tapi kita adakan sekarang karena kan minggu lalu masih rame halal bihalal dan lain-lain. Jadi kita adakan sekarang untuk semangatnya teman-teman dokter hewan. Oke, jadi untuk kegiatannya, kontennya isinya apa nih dokter? Tema tahun ini kan adalah mengenalkan profesi dokter hewan ke masyarakat ramai bahwa dokter hewan ini gak cuma tentang kesehatan hewan, ada banyak profesi dokter hewan menurut World Organization of Animal Health itu ada 33. Jadi gak cuma tentang kesehatan, tapi ada banyak yang lain-lainnya. Oke, dalam kegiatan ini kita melibatkan siapa saja nih dokter? Jadi melibatkan kalau kita di CFD sekarang kita akan ke masyarakat luas. Kalau sekarang isinya teman-teman dari dokter hewan semua yang hadir. Rangkaian peringatan Hari Kedokteran Hewan Sedunia ini pun masih akan berlanjut pada Minggu 12 Mei 2024, di mana PDHI Jambi akan mengadakan bakti sosial berupa pemberian vitamin untuk hewan peliharaan seperti kucing dan anjing secara gratis di lokasi yang sama. Linaliska, JEK TV, melaporkan.